Irwan Ruslan. Pak, bisa jelaskan Pak kegiatan apa tadi Pak? Hari ini kami melaksanakan kegiatan vaksinasi tahap kedua bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Pasgol Lewi Pintrang. Dan kegiatan ini diikuti oleh 415 warga binaan. Dan mereka ini adalah warga binaan yang memperoleh vaksinasi untuk dosis tahap kedua. Vaksinasi ini atas kerjasama dengan pihak Kodim Pindrang dan Puskesmas Mati Rubi. Kami juga ingin pihak Pemda Pindrang yang khususnya Dinas Kesehatan dapat memberikan vaksinasi juga kepada para tahanan yang baru yang nantinya akan dikirim ke tempat kami, karena setelah yang tahap kedua ini selesai, harapannya kalau ada tahanan baru, mereka juga akan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kami melaksanakan kegiatan ini merupakan instruksi dari pimpinan Kementerian Hukum dan HAM untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait, khususnya pihak-pihak yang menyediakan vaksinasi, agar supaya warga binaan itu seluruhnya mendapatkan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah kami semua sudah melaksanakan atau menerima vaksinasi COVID-19. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada petugas kami yang terpapar virus COVID-19. Vaksinasi tahap kedua ini sasarannya kan para narapidana sebanyak 415 orang yang sementara berjalan.